Yo, what's up guys, welcome back to my channel Farah Sopuler. Dan pada video kali saya bakal kasih tau kepada kalian bocoran mystery shop terbaru ya guys ya. Oke, mystery shop ini bagus banget sih guys ya, bertema samurai guys ya, samurai. Dan ya bagus banget ya guys, mystery shop ini, mystery shopnya ke-8 ya guys ya, kalau gak salah sih. Nah, jadinya bagus banget sih guys ya, mystery shop itu tema samurai kan. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian buat klik tombol subscribe ya guys ya. Please klik tombol subscribe, oke. Okay. Di subscribe ya guys ya, oke. Okay. Subscribe, oke. Okay. Nah, langsung saja kita masuk ke bocoran mystery shop ya guys ya. Oke, okay, let's go guys ya. Nah, sama mystery shop ini hingga diskon 98% guys ya. Lu bayangin itu pun kalau kalian juga hoki. Dan kalian ini mantap banget sih guys, mystery shopnya sampai 98% guys, mantap pada murah-murah guys ya, berarti ntar kalau 98%. Oke, okay. Nah, mystery shop ini rilis besok ya guys ya, besok rilisnya hari Jumat ya guys ya. Seperti biasa kalau mystery shop tuh rilisnya di hari Jumat, oke, okay? Baca. Langsung aja kita bocorin ya guys ya, mystery shop kita pecahkan, mystery shop terbaru, oke? Okay? Jadi ini ya mystery shop ya. Yang bundle cowoknya itu ya guys ya. Nah, oke, okay, jadi ini bundle cowoknya dari mystery shop yang ke-8 tema samurai. Kayak mantap banget sih guys ya, dari lihat helmnya guys ya, helmnya mantap banget ya guys ya tuh. Oke. Okay. Banget dan baju ya guys ya, menurutnya sih yang paling saya suka tuh baju dan helmnya guys ya. Menurut kalian bagus apa enggak mystery shop yang bener cowoknya, kalian tinggal di komen di kolom komentar ya guys ya. Oke, okay. Mantap sih. Dan lihat belakangnya guys ya, belakangnya ada di sebelah kanan tuh ya, tuh belakangnya mantap sih belakangnya. Oke, okay. Mantap banget ya guys ya, mantap. Dan ini guys ya, oke, okay. Dan kita lanjut lagi ke yang bundle ceweknya guys ya. Oke, okay, kita lihat bundle ceweknya, ini dia. Nah, dan ini bundle ceweknya guys ya, lumayan sih. Apa namanya, kacamata itu bagus banget ya guys ya, mirip Cyclops ya guys ya. Dan bajunya, bajunya dan kacamata doang ya kan. Habis itu kalian apa, kalian bagus apa, menurutkan bagus apa enggak, silakan komentar guys, di kolom komentar. Oke, okay. Jadi ya gini guys ya tuh, pada mystery shop kali ini yang ke-8, mantap, mantap kan ya. Oke, okay. Nah ini bagus juga guys ya, dan kita lihat belakangnya tuh, belakangnya di sebelah kanan mantap, mantap ya guys ya, belakangnya tuh kan. Dan ini lihat rangkaian fashion-fashionnya guys ya, dari helm, dari kacamata sampai sepatu ya guys ya. Lumayan sih guys ya, lumayan. Nah, oke, okay. Dan ya kayak gini saja ya guys ya tuh. Jadi kita lihat apa namanya, hadiah-hadiah dari mystery shop ya guys ya. Nah, jadi ini dari hadiah-hadiah mystery shopnya, seperti biasa dari Kedemen Royal. Dan kita lihat, oke, okay, sudah ya. Dan kita lihat tengahnya, nah, tengahnya ada emot guys ya, ada emot yang dance mobil itu, ya, sama mobil ya. Emotnya tuh, nah kayak gini guys ya, emotnya tuh mantap sih guys ya. Dijual di mystery shop lu guys ya, mitnya. Tuh mana ya, bukan yang ini, nah yang ini guys, dijual mystery shop guys ntar ya. Mantap sih guys ya. Ini 350 diamond guys, apalagi kalau di mystery shop guys, murah banget guys ya. Oke, okay, ya, mungkin segini dulu pada video kali ini ya. Bocoran hadiah-hadiah mystery shop, oke. Okay? Yang ke-8 ya. Dan tema samurai. Oke. Okay. Ya, jangan lupa di-subscribe. Oke, okay, di-subscribe ya, dan jangan lupa di-like juga ya. Oke, okay, di-like. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye 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 bye. Bye.